Haid keluar hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga sudah tidak ada darah. Hari keempat berkeluar kembali darah. Soalannya untuk hari kedua, ketiga itu adakah dikira haram untuk bersolat juga atau boleh bersolat? Okey, bagus. Muslimat ni tanya lagi. Ha, haid dia tidak menentu. Ha, biasa tidak menentu gini janda ni. Dah. Ha. Tahu belaka. Nah. Hari pertama keluar haid. Okey. Setelah sehari keluar haid, hari kedua, hari ketiga tidak keluar. Faham tak? Lepas tu keluar balik hari keempat, hari kelima. Jelas soalan. Okay? Hari pertama keluar haid, hari kedua tidak keluar, hari ketiga tidak keluar, hari ketiga, hari keempat keluar, hari kelima keluar. Mana? Jadi ada tiga hari keluar, dua hari tidak keluar. Faham tak? Okay, jawapan dia, hari pertama adalah haid, hukumnya haid. Hari keempat, kelima juga haid, hukumnya haid. Hari ketiga, kedua dan ketiga ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, hari ini adalah hari suci di dalam musim haid. Kena mandi dulu, kemudian baru boleh solat dan sebagainya. Pendapat yang kedua, dua hari yang tak keluar darah ini juga hari haid di dalam masa bersih. Faham? Hukumnya hukum haid walaupun tak keluar darah. Tak wajib puasa, tak wajib semayang, haram jima. Dah ikut mana nak ikut? Hukum pandamu, nak ikut pendapat pertama boleh, pendapat kedua boleh. Okey? Soalan seterusnya.